Selamat pagi, jumpa lagi di Galeri 76. Hari ini Jumat 22 Januari 2021. Kembali saya melakukan pengamatan secara visual puncak Gunung Merapi, yang mana saya sekarang berada di Dusun Petung, seputaran dari Kopi Merapi. Seperti inilah puncak Merapi pada hari ini. Setelah dari tadi pagi memang tertutup oleh awan, baru sekitar pukul 8 lebih 20 menit tadi untuk puncak Merapi ini bisa dilihat. Tetapi untuk puncak Merapi ini tetap berkabut dan bisa dilihat itu untuk asap sulfatara itu terlihat sangat tebal dan mengarah ke tenggara. Baik, saya akan zoom untuk kubah lava baru ini yang berada di antara sisa lava tahun 97 dan 92. Pada pagi hari ini, selama saya meliput visual puncak Merapi ini, memang saya tidak melihat guguran. Untuk itu saya akan memfokuskan pada lereng-lereng yang menjadi daerah luncuran dari material runtuhan material dari kubah lava 2021 ini. Baik, saya mulai dari ujung. Ini yang berada di bawah. Ini untuk pohon-pohon ini sangat jelas sekali terlihat berbeda warnanya, dan juga rumput ini berwarna kuning. Ini sepertinya terkena awan panas ya, seperti terkena awan panas sehingga mati dan mengering, dan untuk rumputnya pun warnanya kuning. Di sini bisa dilihat untuk pohon-pohon ini banyak yang tumbang. Ini kemungkinan ini adalah tertabrak dari bebatuan yang meluncur dari puncak Gunung Merapi. Yang ini secara visual jelas sekali terlihat ada seperti bekas dari batu yang menggelinding. Untuk tanahnya ini tersingkap sehingga membentuk seperti jalur selokan atau kalen. Marilah kita lihat jalur luncuran dari guguran lava tahun 2021. Di bagian ini untuk tumpukan material yang di depan ini adalah di bawah lava tahun 2021. Kemudian yang di belakang itu mungkin itu daerah Kali Putih, karena itu jauh di utara. Yang tengah-tengah ini terlihat savana atau padang rumput. Nah, ini lebih jelas lagi kalau tumpukan batu ini ada yang di depan, ada yang di belakang itu, dan terlihat sangat besar-besar sekali. Baiklah,
Saya cukupkan sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Yang jelas untuk Merapi kita harus tetap selalu waspada dan berdoa. Mudah-mudahan kedepannya untuk Merapi ini tetap aman-aman saja. Sekian dulu dan terima kasih.